akan netral dalam pelaksanaan pilgub maupun pilkada di tiga wilayah tersebut. Nanti dalam pelaksanaannya pun juga mulai dari tahap pendaftaran calon sampai dengan pelaksanaan, saya yakinkan bahwa tidak ada satupun tiga personil kami yang terlibat dalam pelaksanaan kampanye maupun pelaksanaan pemilihan suara, apalagi membantu pasangan calon tertentu. Kalau ketahuan dan sanksi apa yang ada? Kalau ada yang terlibat mungkin nanti, kalaupun ada yang terlibat nanti pasti akan kita sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di institusi kita yang ada para penuntutnya. Seperti mungkin pencopotan dari jabatan, bisa juga tindakan dari suatu posisi tertentu. Ya, dan kita lihat nanti seperti apa kalau terjadi suatu pelanggaran dan akan kita sesuaikan dengan prosedur yang berlaku. Dari amat dan daerah-daerah mana aja yang rawan pemilu? Kalau sejauh ini untuk wilayah kami dari 5 wilayah Kodim Tapanuli Selatan ini sejauh ini masih dalam keadaan yang terkendali. Kemungkinan rawan pemilu? Sehingga pelaksanaan pilkada maupun pilgub nanti bisa berjalan aman, tertib dan lancar sampai dengan penetapan gubernur maupun dengan bupati Aceh.